Teddy bro, mimpi Mak Syitah tu dah teruk dah. Ada dah sekarang rakyat Malaysia yang nak buat rumah kat dalam hutan dan gali tanah. Tapi bagus juga kalau dia buat macam tu. Pilah kat mereka buat macam tu. Penat juga ada kumpulan-kumpulan macam tu dalam masyarakat kita ni. Kalau dia pun buat macam tu sungguh, dia pun pergi buat macam tu sungguh. Baguslah, penat. Penat kita ni. Penat kita tu. Saya secara jujur saya beritahu penat nak pergi jelas kepada orang tentang teori konspirasi. Percaya mimpi yang pelik-pelik. Takut sangat dengan akhir zaman. Duk cerita tiap hari cerita pasal Dajjal. Tu yang saya suka video daripada Ustaz Muhaizat tu. Jom kita dengar video Ustaz Muhaizat. Hari ni saya nak buka video Ustaz Muhaizat. Kita dengar, saya buat looping. Kita tengok video daripada Ustaz Muhaizat. Mana video Ustaz Muhaizat? Saya memang setuju sungguh video daripada Ustaz Muhaizat ni. Jadi kalau anda dah ambil fatwa Ustaz Muhaizat yang ni. Mana dia yang ni? Awak okey oleh bumi ni? Awak bukan Freeman? Okey. Kita buka ni. Kita buka video sekali. Harap-harap nampak kan sahabat-sahabat? Haa ni. Dengar Ustaz Muhaizat kata apa? Ni adalah perancangan Freemason. Perancangan awak, orang mukmin. Awak ke orang mukmin ni? Awak bukan Freemason. Perancangan awak, mari ngaji. Tak ngaji pun. Tak baca buku Freemason. Tak usah tahulah perancangan orang kafir. Mungkin kejap dia siang malam. Kita orang Islam, rancang lah ke mana masjid boleh hidup. Semayang awak boleh khusyuk. Itu penting. Kita kena cocok 18 dah pun kalau semayang khusyuk, imam betul masuk syurga. Jadi siapa dia salah? Perancangan siapa dia sebenarnya? Ingat matlamat kita adalah berkenalan dengan Tuhan. Betul ibadat kita dengan Tuhan. Apa kita ditipu hidup-hidup kau kafir nak suruh lari daripada Allah. Semayang betul pergi betul akidah. Kita musolli dan mengaji, tak ngaji. Firmation apa putih dan macam ni. Ambo kena tahu, ambo tahu dah rahsia Dajjal sini sebenarnya. Kok dia gini-gini? Kok dia gini dah? Ditipu belaku orang itu. Gapo-gapo dia berlaku kena cocok 14 dah pun secara mana pun dah kita betul akidah masuk syurga. Hak ni kita kembali takut tak kena cocok pun. Akidah kosik ajalah. Eh. Ha tu, dengar ustaz kata apa? Ampa ni lah aduh. Ha itu Ustaz Muhaizat sebut tu. Tak mahu percaya lagi. Ha, kita dengarlah, dengar Ustaz Muhaizat kata apa macam tu. So saya setuju 100% lah apa yang Ustaz Muhaizat sebut tu. Setuju sungguh-sungguh. Kita bagi satu tepukan pada Ustaz Muhaizat. Kelia. Kali lagi. Kali lagi. Weh, silap. Bukan spap, slap. Tu slapping. Applause. Kita applause sekali lagi. Itu betul. Okay, clear. Betul.